reaction guys. Kenapa? Karena aku menemukan Mon, satu channel yang dalamnya itu memberikan kepada kita Mon Minecraft tahun 2030 Mon. Wow, keren 2030. Keren banget dong. Kira-kira apa yang terjadi pada Minecraft tahun 2030 guys? Ya, kalau kalian penasaran jangan lupa dikasih like, share dan subscribe ya guys. Tepukkan dulu like yang banyak. Oke, yaudah kita langsung saja. Let's go. Ini Mon yang pertama ya Mon ya. Ayo kita nonton bersama-sama. Kira-kira dia mau ngapain ya Mon ya? Sama aja. Dia bikin plan, dia bikin rumah Mon. Sama aja ya Mon ya. Ini gak ada yang berubah ya. Dia apa yang dinamakan dengan Minecraft tahun 2030? Ini pembohongan. Aku jadi rasanya apa ya, kayak kecewa. Ketipu. Airnya kayak real. Ini real sekali Mon. Kamu lihat Mon. Ya ampun. Wih keren loh. Keren ya, 2030. RTX 30 juta. Masalahnya gini loh, kalau orang pakai RTX ya itu biasanya berubah semua loh Mon ya. Tapi ini cuma bisa air saja berubah ya, kok bisa ya? Wah, lihat tuh. Kita coba ini yang kedua ya, gambar yang kedua. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Oke. Itu airnya udah nyata ya, air kan tuh. Itu air nyata banget dan dia di dalam gelas ya. Di dalam gelas akuarium gitu ya guys. Kita coba. Gelasnya masih jelek. Oh, bisa tumpah woy. Ngeri sekali guys. Lihat tuh, bisa tumpah. Wih, keren. Wow. Tunggu, kenapa bisa tumpah-tumpah banyak? Tetap volumenya kan sama itu. Kamu lupa kah kalau misalnya Minecraft itu kalau kamu taruh blok air, dia kan ada terus blok airnya. Oh iya, betul. Dia tidak menghilang blok airnya ya. Makanya airnya tumpah dan keluar terus guys. Kalian bisa ngeliat. Oke, ini apa lagi nih? Ini dalam mining ya guys ya. Di dalam mining, kita lihat dulu apa yang terjadi. Larvanya tuh serius, ini real banget woy. Ini bener-bener real banget loh Mon. Kalian lihat guys, ada ya, kayak hitam-hitamnya ya. Ada hitam-hitamnya guys. Wow, menurut teman-teman gimana guys? Kira-kira ini beneran gak sih? Ini akan begitu? Ini sih terlalu tidak nyata loh. Tapi ini keren sekali Mon. Ini bukan editan tuh. Gak ngerti. Nah ini apa lagi nih? Oke, dia taruh air dulu. Oh, tambah lava. Kamu lihat Mon tuh sampai kayak ada busa-busanya guys. Luar biasa, air sabun keluar. Oke, lalu dia tambah cobble. Dia harus matikan pakai cobblestone dulu kan. Dia baru berhenti kan, kamu lihat kan. Oke, terus dikasih cobblestone lagi. Dan lava. Ini kalau air ketemu lava jadinya obsidian guys ya. Dan itu obsidian nih Mon. Iya. Ada asapnya, keren banget. Wow, ini menurut aku keren banget. Ini keren banget loh Mon. Iya, ngeri. Oke, kita sekarang melihat di sini ya. Kira-kira apa yang mereka mau lakukan guys. Oke, dia ambil air lagi, ada respons ya. Oke, air. Memang airnya itu sangat asik banget liatnya Mon. Terus dia taruh apa? Respons taruh di tengah. Responnya clear banget. Clear banget guys. Kalian lihat, ya ampun. Wah keren banget Mon, kayak apa ya, kayak ada something yang kayak puas banget ya, apa sih namanya itu? Satisfying guys. Terus dia pakai itu buat apa piston ini ya? Oke, dia pakai piston, dibuka lagi, tumpah lagi Mon, diisap lagi. Keren. Ini apa lagi nih? Haramnya nyata banget. Ini super haram guys. Nyata banget. Ini kayaknya bohongan nih Mon. Bohongin, ini edit nih. Ini edit ya, kita coba aja edit atau enggak ya, kita coba ya. Halo? Edit gak? Ini edit ya, kayak gambar ya. Edit. Ini gambar, ini PNG nih. Tapi ada bayangannya loh Mon. Edit, taruh bayangan. Masa sih edit? Bisa dipukul matanya. Gitu Mon. Oh my god, aku sih gak bakalan pakai ini sih. Masalahnya kalau ini dipotong, jadinya apa? Muncrat semuanya gitu. Iya. Lihat tuh. Dia bisa kabur, Mon. Iya, kabur. Ya ampun, real banget, guys. Aku sih gak mau pakai itu, bahaya itu. Oke, ini apa lagi nih? Ini kan Crown Man. Apalah itulah ya. Kita lihat ini sebenarnya buat yang sawah-sawah itu guys. Ya apanya mau lakuin apa? Oh, kita lihat dari tempat bawahnya itu ada bone ya Mon ya. Kamu lihat di sini ada bone ya. Oke. Dia mau ngapain kira-kira?
100% langsung meledak komputer kita ini. Ini mah meledak, ini gara-gara semua. Lihat tuh, bang, gitu. Wow. Aku sih nggak berani pakai ini, gila ini. Ngomong shader pakai apa ini, Mona? Ini pakai shader apa ini? Ini udah game tripper, ini kalau kayak gini. Iya, gila guys, kalian lihat itu, gila. Sampai gerak itu kok kita lewatin, Mon. Oke, kita lanjut lagi, guys. Satisfying banget, guys. Keren banget. Oke, ini apa lagi nih? Ada satu bangunan ya, dan dia ada TNT di sana sama ada Flint. Kita coba. Oke, dia taruh TNT di bawah. Diledakan. Oh, mau diledakan. Ya, hancur gitu doang, kan? Emang kenapa? Biasanya guys, kalau Minecraft itu kalau dihancurin dia masih tetap ya, berdiri ya mana? Iya. Ini real banget loh. Kamu lihat gak sampai ini kotak-kotaknya itu kayak mau lepas gitu loh. Iya. Serius ini sih real banget loh. Gak salah ini, lihat tuh. Pelan-pelan jatuh weh. Sampai ini lihat tuh, Mon. Iya. Luar biasa. Minecraft kok jadi keren begitu? Ini luar biasa, Tun. Kali ini batu ya, Mon ya. Oh, penasaran ini ya. Batu. Oke, dihancurkan. Duar! Wow. Ini satisfying sih kalau hancurin barang kayak gini. Bener, dan yang kerennya guys, kali ini dia bisa tumbang guys. Wah, aku sih gak sabar pengen main Minecraft kayak gini ya, Mon. Gak bisa tuh, meledak. Ya ampun, ini sih keren banget. Oke, ini ngapain lagi nih? Kekia mau ngapain dia, Mon? Dia ada sand, ada anvil, sama ada stone. Kekia menurut kamu gimana, Mon? Mungkin sandnya jatuh jadi sand aslinya. Coba ya. Oke. Dia taruh anvil, taruh sen. Iya, betul banget. Betul sih, Mon. Bener, guys. Ini sennya sih kayak terbuat dari blok-blok yang kecil banget loh, mau kamu lihat, Mon. Iya. What? Oke. Wah, ini sih ngeri sekali, Mon. Satisfying banget, Mon. Wah, itu gege banget, Ton. Oke, kita lihat apa yang dia melakukan lagi. Dia taruh sand di sini. Dia curin. Dari atas jatuh villager dan menghancurkan tuh sand-nya. Kalian lihat, guys. Wow. Itu sand-nya kayak banyak blok loh, Mon. Kamu lihat gak? Iya, banyak blok kecil-kecil jadi kayak pasir. Iya. Bisa dimainin lagi. Ngeri sekali ini apa nih? Gak tahu sih. Gak tahu ya. Item. Oke, kita coba lihat ya ada apa di sana. Oke, gak ada item apa-apa. Oke, cuma ada piggy. Kita mau ambil apa? Oke, ada flint, Mon. Kita mau ngapain, Mon? Kayaknya main dengan api nih. Apinya pasti real banget nih. Bisa jadi ya, Mon ya. Soalnya kalau flint sama kayu itu keluar api, guys. Kita coba. Bener gak sih? Emang seril apa? Bakar! Dia bilang, piggy-nya bilang jangan! Iya dong. Wow. Iya dong. Wow. Ini sih bisa menjalar kayak asli ya. Iya nih real banget, Mon. Ya ampun. Piginya kasihan itu kok ditinggalin. Iya mau gimana, Mon? Lihat tuh, Mon. Ini sih mind blowing guys ya. Ini gimana nih, guys? Apakah benar-benar seperti ini? Tapi sampingnya ini Minecraft loh, Mon. Minecraft. Ini orek dari apinya tuh ngeri. Ngeri banget. Gimana caranya? Kok ada ini resource pack atau apa sih ini? Resource pack ini. Piginya kebakar. Kebakar. Masuk air. Ya ampun, keren banget ya. Keren, asyik. Oke, ini mau ngapain? Dia ambil flint lagi, Mon. Apa dia mau bakar hutan? Bisa jadi. Kayak kamu coba ya. Suka kali bakar hutan. Enak aja kagak ya. Dia mau bakar hutan, guys. Oh, bukan, Mon. Kamu lihat gak? Oh, ender. Ender wall ya. Ini adalah pintu menuju ke ender portal, guys. Ya, ini ender portal ya. Oh, jangan-jangan pintunya berbeda kali, Mon ya. Atau tempatnya yang berbeda. Coba kita tengok. Wow. Aku penasaran, guys. Kita coba lihat, guys. Aku penasaran, guys. Jangan sampai. Wow. Wow, portalnya. Iya kayak asap-asapnya gitu ya. Wow. Wih, ini baru AC nih. Wow, portalnya keren banget. Kayak kita masuk ke dalam awan-awan gitu. Ini baru bener ya, Mon. Ini baru lagi ya, guys. Dia masuk AC. Dia masuk. Wih. Coba. Ih, kayak kesedot gitu. Iya bener, Mon. Bisa loh. Wow.
keren banget, men. Keren. Guys, kalau kalian merasa ini keren juga, guys, kasihkan like sekali, guys. Ya, ini keren banget ya, guys. Okay. Ya. Di sini ada snow block ya, Mon. Huh? Menurut kamu kira-kira kayak gimana? Mungkin snow-nya kayak sand juga ya. Dirasa aku juga begitu, tapi situ ada bow ya, guys. Kita coba lihat apa yang dia mau lakukan. Dia taruh sand block, lalu tembak. Dia mau tembak. Wush! Wow. Ya kan, ini lebih halus lagi butirannya. Ini lebih real lagi, Mon. Karena yang hancur itu cuma bagian ditembak aja, Mon. Ini gege sih. Ini gege banget. Ini sih gege banget. Karena dia bloknya itu sampai terbelah gitu, guys, ya. Yang dimana dulunya gak pernah kayak gitu, guys. Dia tambah lagi. Gila, bisa kayak gitu dong. Dede, yuk. Gege, Mon. Ini asli banget sih, tuner ini. Ini asli banget, guys. Tapi dia lebih ketepung ya, daripada snow ya. Iya, ampun, liat. Ini kayak apa? Kayak kita main itu tear down ya? Tapi tear down. Tapi ini bener-beneran di Minecraft masalahnya. Karena kenapa? Karena di bawah ini Minecraft, Mon. Kamu bisa lihat di bawah sini tuh Minecraft, Mon. Ini di Minecraft, bukan tear down. Oke, okay. Dia mau ngapain? Oke, okay, dia mau ngapain? Ini kasih piston. Oh, didorong. Didorong, oke. Okay. Jadi hancur. Gege. Serius? Duas. Oh my god. Ini sih bener-bener keren banget. Oke, ini apa lagi nih? Ini adalah dispenser ya. Kita coba lihat. Oke, dimasukin kecuk-kecuk. Apa? Oke, kita lihat apakah jadi real. Touch. Sama. Huh? Mungkin ini efeknya tuh. Coba lihat. Efeknya? Masa sih? Tadi kita lihat itu bener-bener gara efek apa-apa loh. Mau kamu lihat nih? Lihat dulu. Nih. Jangan bandel-bandel. Nih, tuh. Itu gak ada apa-apa. Lihat. Gak ada. Gak ada apa-apa. Gak ada loh. Makanya aku bingung. Oke, di sini dia masukin lagi. Sekali lagi. Jangan bilang abis ini ada efeknya, Mon. Konyol banget ini. Lebih real tuh dia. Mulai ngaco nih, guys. Kan tadi awal itu keluar gitu, terus kedua keluar begini. Kalau kita tahu, kalau kita masukin shader ataupun apapun, itu akan keluar dari awal, Mon. Iya, dan ini yang kedua kali tuh, nggak ngerti ya gue ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini real atau nggak real, guys? Huh? Kalian tuliskan di bawah komentar ya, guys, ya. Oke. Duar, dan kalian bisa ngelihat itu seperti ada asap gitu ya, sampai ke ujung sana kalian lihat ini. Luar biasa. Tapi ini kelihatannya real banget ya. Oke, ini apalagi nih? Slime. Ya. Oke, ini slime yang biasa. Realistic slime block. Kok dia bisa tulisan realistic slime block? Berarti ada item yang real. Ada itemnya, guys. Ilunya. Oke. Apa ini? Dia bikin sesuatu. Dia pakai slime bow ini. Realistic slime ditaruh di sana. Guys. Iya, lucu lu, guys. Dipukul-pukul. Kena sapi purba. Ya ampun. Iya, aku mandi. Senang. Parah banget, guys. Berarti kita gak bisa loncat pakai slime ini tuh. Gak bisa. Biasanya kalau kita kena slime kita membal ya. Ini kayak gak bisa. Ini cair ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Ini di sini ada kayak ayam ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sana ada skeleton. Dia ambil pedang. Dia mau melawan skeleton nih, biasa aja kan. Emang apa yang berbeda? Emang animasinya kayak gitu ya? Pecah, enggak. Nah, guys, coba bantu dulu, guys. Apakah animasinya para saat kita membunuh skeleton kayak gitu? Tahu aku sih kagak ya. Udah tuh. Wow. Gege nih. Ini sih gege sekali, guys. Lihat tuh. Ayo. Duar. Oke, dia tembak lagi ke atas. Duar. Lihat tuh. Sampai itu bow-nya yang kita bisa ambil juga jatuh, guys. Luar biasa. Oke, ini aku acungi jempol, guys. Untuk efeknya keren banget. Oke, ini ngapain lagi? Dia membuat kayak gini harusnya furnace, Mon. Bukan. Yuk. Creeper itu nadanya begitu, guys. Gak ada efek sih itu, tuang gitu. Ini ada asap nih. Asik ini. Seru, coba. Wah, ini sih aku mau banget ya. Aduh. Oke. Kalau kita main yang itu bom pakai efek ini asik nih. Apakah teman-teman pernah bermain My
Minecraft dengan efek seperti gini? Pasti meledak komputer atau handphonenya. Ya ampun, keren banget guys. Nah, di sini apa lagi nih? Kayaknya ini, oh ini untuk yang creeper yang charge ya, yang dia charge sendiri, yang dia punya biru-biru itu, Mon. Kita lihat. Oke, dia kabur. Ini ledakan. Iya, ledakannya lebih dahsyat guys. Dia coba kabur. Apa yang terjadi? Oke, dia ke belakang. Keluar! What? Oh my god. Wow. Aku kan jadi penasaran ya, Mon. Ini sebenarnya bener gak ya? Gak tahu, ini kayak ada efek dorongan dari ledakan tuh. Pam gitu. Ini kayak susah dipercaya sih, guys. Bener gak sih, guys? Susah dipercaya. Ya ampun. Tapi ini bener-bener ada kah? Tapi ini real banget loh, Mon. Ya ampun, ternyata semuanya adalah Blender Animation Not a Mod, Mon. Berarti animasi yang dibuat. Pantes, tapi mereka pintar banget bikinnya, Mon ya. Sangat real banget, terutama untuk yang kayak S-nya lah, fan-nya lah gitu ya. Iya, keren. Kok keren, bisa ya, sampai ini. Dia bisa gerak-gerak gitu dalamnya, Mon. Hebat banget ya. Gimana caranya, guys? Kita coba lihat caranya ya. Dia kasih lihat contohnya. Oh, aslinya cuma begitu. Meledak gitu doang. Tapi di dalam sana dikasih efek api, Mon. Lihat tuh, oh. Tapi bisa ada bayangannya loh, hebat ya. Sama iya. Kamera shake, oh. Oh, di sini juga. Lihat tuh, oh dia hancurkan. Nah itu harusnya gak ada. Oh ya ampun. Saya tertipu. Betul sekali guys ya, kita semua tertipu guys. Ternyata ini semua adalah hasil dari Blender ya guys ya. Berarti, aduh kira-kira bisa gak ya Minecraft menjadi seperti itu ke depannya, Mon? Kayaknya susah ya, soalnya itu terlalu real ya, Mon. Menurut aku bisa tuh. Ya HP kentang gak mungkin bisa, ataupun komputer kentang guys. Iya, komputer nanti makin lama makin canggih. Ya ampun, betul sekali. Ya udah deh guys, menurut kalian gimana? Apa kalian suka reaction seperti begini? Kalau kalian pengen aku reaction video lain lagi, coba kalian tulis di bawah kolom komentar, oke? Dan kita akan berjumpa lagi guys di